Shalom Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan memasuki masa raya Paskah. Masa raya Paskah dimulai dengan kebaktian Rabu Abu. Liturgi dalam liturgi kebaktian Rabu Abu, ritus yang khas adalah penorehan abu. Biasanya penorehan abu dilakukan oleh pendeta atau juga dilakukan oleh umat dengan saling menorehkan. Situasi pandemi COVID-19 ini membuat kita tidak bisa melakukan ritus penorehan abu seperti biasa. Di tahun ini kita akan menorehkan abu dengan menorehkan di dahi kita masing-masing. Secara teologis, penorehan abu tidak harus dilakukan oleh pendeta, tetapi bisa dilakukan oleh semua umat karena penorehan abu bukanlah sakramen. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara ketika nanti akan mengikuti kebaktian Rabu Abu perlu untuk mempersiapkan terlebih dahulu abu yang dibasahi dengan sedikit air atau dengan minyak wangi. Abu dapat Bapak Ibu Saudara dapatkan dengan berkoordinasi dengan korwil atau datang ke gereja. Atau kalau Bapak Ibu Saudara ingin mempersiapkan sendiri abunya, abu yang terbaik dapat disiapkan dengan membakar daun palem kering. Saat kita menorehkan abu dari bawah ke atas, lalu kemudian menyamping, kita diajak untuk menyerukan, "Aku berasal dari debu dan kembali ke debu." Penorehan abu ini adalah ungkapan komitmen kita untuk mengikuti doa puasa selama masa Prapaskah. Selama masa Prapaskah ada berbagai macam kegiatan, mulai dari kebaktian, persekutuan, bahkan juga bazar online. Juga ada doa puasa. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk mengikuti setiap rangkaian Paskah yang sudah disiapkan oleh panitia. Tahun ini kita memang masih merayakan Paskah dalam situasi pandemi. Untuk itu, kita masih harus belajar bersabar sehingga kita nantinya mampu mensyukuri berkat Tuhan yang diberikan kepada kita di tengah situasi pandemi ini selama masa Paskah. Sehingga nantinya kita semua bisa bersama bangkit bersama Kristus. Tuhan memberkati.